Ya, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang netting. Nah, jadi netting ada dua ya, netting untuk pemain single dan netting untuk pemain double. Nah, perbedaannya di apa? Saya akan memberikan penjelasan berikut ini. Untuk netting pemain ganda, yang diutamakan adalah secepatnya kita menurunkan bola. Jadi pemain ganda itu kan yang satu di depan, satu di belakang. Jadi kalau kita ngenetnya ngambang atau tanggung, itu lawan akan dengan mudah menyerobot bola kita. Jadi sebisa mungkin bola itu ada net putih, dari net putih, sangat tipis, jadi langsung ditekan. Nah, contohnya seperti ini, jadi gripnya. Gerakannya nanti seperti ini ya, jadi mepet sama net putih. Nah, gerakannya ini, nettingnya, pegangannya seperti ini. Jadi kayak gebuk kasur. Pegangannya nggak boleh di bawah, pegangannya di atas. Pemain double untuk depan itu identik pegangnya di atas. Jadi untuk kecepatan, satu, kedua, untuk biar tekanannya lebih jelas lagi, karena kan double sangat cepat sekali. Jadi ini, nah, untuk forehand seperti ini, jadi langsung ditempel aja, tempel, cet. Jadi bola nanti kualitasnya langsung turun, tempel, cet. Jadi nggak ada naiknya, tapi langsung turun, cet. Otomatis kita harus ambil di atas, cet. Jadi ini diturunkan langsung, cet, tempel, cet. Untuk menghasilkan puteran ada ini, nah tekanannya ini dari sisi kanan luar, dari dekat juga bisa sama. Nah, tinggal kakinya aja yang jemput, jangan sampai goyang ya kaki, karena goyang ini ikut goyang. Jadi kakinya yang mantep, tumit dulu, setelah itu nah tangannya cet, cet. Itu dari sisi forehand, dan berikutnya dari sisi backhand. Untuk backhand, pegangannya adalah ini, thumb grip. Jadi, ini pegangan juga di atas, tinggal ditempel juga nih, ada nah, tekanannya ini, cet, cet. Jadi bola nanti langsung turun, jadi kita langsung set, set. Ada ini loh, nah ini ada ini. Untuk menghasilkan bola yang langsung turun. Kalau ini kan naik, kalau ini langsung turun.
Nah ini biasa kita ambil karena kita main depan ganda, jadi langsung dijemput. Nah jemput, bisa sisi luar, bisa sisi dalam. Jemput, nah ini, jempol ini. Cet, cet. Posisi badan juga ngikuti ya. Ambil di atas net putih terus. Selamat untuk mempraktekkan dengan semangat.